sobat Blitar TV dimanapun berada. Kali ini di belakang saya ini ada tabel nilai kemampuan gas mani TNI AL. Nanti kita review. Jadi untuk adik-adik yang belum pernah melihat nilai tabel, ikutin sampai selesai. Jadi ini buat patokan kalau adik-adik mau berkeinginan menjadi seorang anggota TNI ataupun Polri, ya jangan di skip ya. Ayo, ya adik-adik, ya. Sobat, di sini ada tabel nilai perorangan dalam kelompok umur, ya kan? Kategori 1 nilai 100. Ini untuk lari 12 menit ya. Nilai 100, sobat militeran UG harus bisa berlari sejauh 3.500 meter. Nilai 100 daripada lari 12 menit. Kemudian adik-adik bisa pull up sebanyak 18 kali. Dan sit up 41 kali. Push up 43 kali. Kemudian shuttle run 15,9 detik. Ini nilai 100 ya. Lanjut ke bawah, saya langsung review nilai 90. Untuk lari 12 menit, nilai 90 ada di 3.317 meter. Ya. Kemudian pull up, 16 kali pull up, dan sit up 39 kali, push up 41 kali, kemudian shuttle run, ya berlari angka 8 itu ya, 16,9 detik. Ya, lanjut ke nilai 80. Ya. Nilai 80 yaitu larinya 3.127 meter. Kemudian pull up 14 kali, sit up 37 kali, push up 39 kali, dan shuttle run 17,9 detik. Dan lanjut ke nilai 70. Nilai 70, jadi adik-adik bisa lari sejauh 2.937 meter ya. Dan pull up 12 kali, sit up 35 kali, dan push up 37 kali. Kemudian shuttle run 18,9 detik ya. Dan terakhir nilai 60. Nilai 60 lari 2.743 meter ya. Dan pull up 10 kali, sit up 33 kali, dan push up 35 kali. Dan shuttle run 19,9 detik. Jadi kalau adik-adik yang pemula ya, karena latihan jasmani itu nggak bisa instan ya, jadi bisa buat patokan di sini. Kalau pemula bisa jadi ambil target yang 60 dulu, nanti kalau dipaksa ya lari ya bisa ngedrop badan, bisa kolab gitu. Jadi sesuai target ambil mungkin nilai 60 dulu ya kriterianya. Kalau sudah terlatih bisa meningkat di tabel yang nilai 70. Kalau masih ada waktu, ada tenaga, bisa naik ke nilai 80. Lebih-lebih ya nilai 90. Kalau nilai 100 sudah bisa dipastikan ya nilai tes kesegaran jasmani adik-adik lolos gitu. Demikian penjelasan singkat mengenai tabel nilai tes kesegaran jasmani prajurit untuk prajurit pria TNI AL. Jadi kalau adik-adik berminat menjadi TNI AL, ya, diapalin nih tabel ini. Jadi bisa buat patokan awal untuk melatih diri, ya kan? Sehingga bisa mencapai daripada nilai-nilai yang sudah ditentukan di sini, karena setiap prajurit ini harus mempunyai fisik yang bagus sehingga dia siap ditugaskan di mana saja. Barangkali ada pertanyaan ada atau rekan-rekan sobat kita oke, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Selamat pagi, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.